itu kan saya cakap nak pasal Android, nak tengok apa Android player kan. Jom. Dan 2K tu full screen lah. Oh. Macam kecil sikit ni besar. Ah, mungkin. Color dia pun okey. Hmm. Yang harga macam mana harga dia? Macam mana? Harga dia. Okay. Harga dia. Sekarang nak dia buat promosi. Tapi tu lah dua ni yang non 2K. Apa je? Ada juga. Assalamualaikum semua. Hari ni video vlog aku nombor 4. Macam hari tu kalau kau tengok video vlog aku nombor 3, bini aku racun aku pasang Android player. So hari ni aku nak pasang Android player. Aku dah sampai tempat dia, tapi aku awal dalam 20 minit sebab aku buat appointment dalam pukul 9. So kedai belakang ni je. Tu je kedai dia. So sekarang ni aku tunggu dia buka lah. Pendek aku punya player aku, yang asal dia memang Toyota habis. Not bad, not bad. Ni aku punya Toyota, aku tak tahu pindah dia apa. Tapi sekarang ni anting-anting aku kena buka. So anting-anting kena buka, sampah pun kena buang, bersepah tisu kat tempat duduk aku dengan botol air. So sekarang ni aku nak buka kejap, aku nak cabut ni. Dia seri bagai ni, anting-anting nak buang tisu. Aku lapar sebenarnya ni. Wah, aku nak makan sekejap ni. Okay, stay tune. 20 minutes later. Okay, sekarang ni baru je buka. So sekarang ni boleh kot. Tapi sekarang jam pukul 8.58. Wah, kita pergi je lah. Tengok. So aku tu baru reset sini dengan beg aku. Risik ni. Ini risik dia. So nanti aku tunjuk kat dia. Let's go. Later. Sekarang ni aku cek kedai makan. Aku tak, sekarang aku dah hantar kereta aku. So sementara waktu aku ada lah ambil gambar. Tapi sekarang serius aku tengah lapar gila. So aku nak makan dulu. Nanti kan aku rekod balik. Okay. Gerak lu. 1 hour later. Lepas makan, hati pun dah kenyang. Dah pergi balik tempat kerja tadi. Cakap seberang. Bapak jauh seberang ni. Okay, nanti aku tunjuk juga kereta aku sekarang. Aku tak tahu lah, lepas sejam aku tinggalkan kereta aku. Tak tahu juga progress dia. Jom. Cahaya. Tak boleh. Singkau lah kem tu. Sekarang Android aku, player aku dah siap. Serius, tadi aku punya sidai lebih kurang dalam 3 jam lah. Daripada pukul 9 tadi kita masuk, start sampai pukul 12 baru aku dapat keluar. So sekarang aku kat Bangi. Daripada tadi pucung aku turun ke Bangi. So aku singgah ajak kat Bangi ni ambil barang. And then sekarang ni baru aku dapat nak review. So hasilnya nak tengok. By the way, ni 2K tau. Tapi kan, aku ada satu masalah. Aku punya nak jadikan Android Auto ni problem tau. So aku tak tahu macam apa penyelesaian dia. Sebab
Aku dah kenyang yang butut dengan telefon aku. Aku try on Bluetooth untuk brightness. Okay, dah. Tak connect geng. Tadi connect tadi. Tak, aku tak tahu lah. Rasa kena ribut balik kat sini. Di baju way kan. Best. So, besar gila. And then kamera 360 just buka DVD eh. Dia tak ada model Vios tau. Dia punya ni. Okay. Ni yang 3D. So aku tunjukkan kau. Dia ada dua pemasangan extra kat sini. Nombor satu ni. Ini ni yang pasang kat depan steering aku. Yang ni mikrofon dengan Bluetooth. Dia yang beritahu lah. And then yang sebelah sana tu, dia tu GPS. GPS tracker. Dia sebab bila kita buka GPS, dapat track, dapat track kita punya map. And then satu korang, korang yang risau masa habis installation, dia dah buat, dia ada tadi dia buat QC macam dia check lampu, tingkap dan sebagainya. Tak rapat kan. Apa maksud aku, dia tadi kan jangan buka and then dia pasang balik. Takut masa time pemasangan balik tu jorang benda tu tak fungsi. So just so lah jorang ada buat QC jorang sendiri. Jorang akan test semua sekali. Tadi aku perasan jorang dia bawa kereta aku, tak tahu mungkin dia nak check speed ke apa. And then hasil dia pun not bad, dia tak ada lah. So kemas jugalah jorang buat. Lepas tu, lepas settle semua, dia panggil kita and then dia ajar kita. So ajar dia tu, dia ajar kita tu memang baik. Aku rasa jalan kot 10-20 minit, dia ajar memang betul-betul kakau ajar-ajar aku. So lepas dia ajar, aku dah faham. And then, bayarlah. So ni lah hasil dia tadi, 360. Dan lagi satu, aku ada buat penambahan dekat dashcam aku. Ni dashcam aku, dashcam aku yang lama ni. Aku sebelumnya aku plug in USB, sekarang ni aku dah terus pergi ke aku punya ECU. ECU Vios kat belakang ni tak silap aku. So lepas ni dah boleh pakai parking. Dia punya teknologi parking kan, maksudnya even kita, maksudnya even kereta kita parking, dia still record. Nah, itu aku nak. Safety kan. So itu je kot aku punya content. Content aku pendek je sebab just pemasangan tu. Tapi dia bagi aku 9/10 lah cara pemasangan dia. Cuma dia tak ada ruang menunggu tu kan. Tapi bagi aku tak apa lah. Itu je lah content aku. Bye. Assalamualaikum. Meanwhile. Okay. Android auto aku akhirnya kena. Tak tahu lah sebab apa. Sebab aku kena reboot balik aku punya Android. Aku punya apa? Android media aku. Apa media player aku. So aku reboot aku punya media player. And then aku cuba connect dengan Bluetooth dengan aku punya telefon. And hasil dia nice. Wah. So itu apa yang sayang dia. Masalah.